Oke guys, assalamualaikum. Ini ada kisi-kisi. Bukan sikit ya, banyak ah. Ini foto wajah ya. Kita tengok kak. Ini habis dan air. Mesti hujan. Kita buat kerja. Ni saya buka tudung ni. Kalau tak buka tudung, penuh air dalam ni. Saya buka. Tak ke air dah ni. Keluar tu. Ni saya gang untuk sementara waktu itu. Tak nak bagi bocor. Saya gang lubang-lubang ni. Guna gagal sikit. Alhamdulillah tak pecah. Tapi takkan nak macam ni ya. Ni anak kita yang balik. Pihak guna gagal pun tak lama ya. Mesti jadi balik lah. Rosak balik lah. Berubah balik lah kalau guna gagal pun. Lama-lama dia karat lah. Okay, kira saya ni nak fiberglass lah. Pak lubang-lubang ni. Nak taruh fiberglass. Lepas tu seminya. Habis lah melarat sebab dia karat lah. Melarat habis ni. Ni kita kalau karat sini kita kena buang sini. Sampai tepat tak karat, baru kita boleh sini balik. Kalau kita sini tak karat, nanti masalah boleh balik. Lampu kena buka ni. Nah, tengok. Waduh, banyak kerja ni. Ingat saya nak buat body lain macam nak buang yang ni yang karat dia teruk ni. Ni pisang tak nak tengok. Nak buang yang ni sampai sini, nak buat body lain. Buat ni buat ialah buat yang lainnya. Cari besi yang khas untuk kereta buat lain. Okey lah sama dengan ni. Tapi set masalah saya tak ada mesin edin yang gas, pakai gas yang saya ada yang biasa ya. Takut tak boleh guna ya sebab besi nipis ya. Kalau yang gas tu okey lah. Sedap guna ya tu. Tapi sebab tu ya. Saya akan saya berkelas dulu. Boleh saya berkelas. Sebelum kita taruh saya berkelas, kita kena cuci semua ni. Kak tak ada. Macam dia ada kopi-kopi karak tu lah. Kena buang semua. Kalau tak buang dia akan merebak. Lagi merebak. Okey, lepas tu boleh sembuh air pazir eh. Kita wajib lah sembuh air pazir dulu. Duh, bersembak pula. Okey, bila dah kering, kita boleh fiber. Okey, ni kawan-kawan. Ni resing. I don't know. Ni dia punya tu lah. Okey, sebelum kita potong, kita ambil ukuran. Ukuran lubang tu. Ni lah, kalau contoh macam ni. Kita ambil sini. Kita buat ukuran fiber tu. Okey, saya tak guna air tebal. Tebal macam ni.
Ah, saya ambil nipis je. Okay, kita baju ni. Ni biar ipan yang dana sikit ya. Okey, kita sapu dulu kat sini ya. Empat lubang ni ya. Empat kita nak tapar fiber. Okey, buat macam ni. Okey. Lepas tu sapu sekali lagi dia punya ni. Alamak, dah keras lah. Haa, tu lah. Ada ni hati-hati lah taruh. Sebab cepat keras. Kita sapu sekali lagi atas ni. Okey, saya dah guna keten 2 minggu dah. Kena hujan panah, hujan panah. Hujan sebabnya tak ada masalah. Tak ada bocor dah. Hari ni pun kena hujan, tak ada masalah, tak bocor lah. Sekarang saya tak seming lagi lah. Saya nak seming, nanti saya nak sembur balik lah kereta ni. Saya fiber je dulu. Seming lain kali sekali dengan buat ni lah. Dengan seming yang lain-lain. Sebab saya nak kesembur kereta ni. Nanti lah. Kalau korang nak ikut perkembangan kereta ni, sembur ni. Korang follow lah.